Dan seperti sangat penting sekali dalam kehidupannya. Buktinya saking dekatnya dengan fans yang akrab disapa dengan Fidi. Fidi, ya Fidi, follow kita dong, please follow. Aku Fidi, Fidi ini banyak sekali kok nggak sama mereka kan kemarin dirayakan di Istora ya. Istora. Jadi hari jadi Fidi yang pertama dirayakan secara besar-besaran. Dan seperti apa kira-kira fans yang diberi nama Fidi itu, kita sudah hadir juga di sana kemarin. Oke dong, kita kan Fidi. Hey. Ini liputan Pemirsa. Kehadiran penggemar dalam perjalanan karir seorang selebriti. Tak hanya sebagai penyemangat, fans merupakan indikator kesuksesan sosok public figure di industri hiburan yang digelutinya. Seperti itulah yang dirasakan Fidi Aldiano terkait eksistensi penggemar setia yang akrab disapa Fidis. Kedekatan lajang kelahiran Jakarta 29 Maret 1990 ini dengan para penggemarnya memang tak diragukan lagi. Hal itu terlihat kala Fidi menghadiri hari jadi Fidis yang pertama di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu 25 April 2010 kemarin. Hari ini alhamdulillah merayakan pertama ulang tahun pertamanya Fidis, fans club Fidi Aldiano yang pertama udah setahun Fidis berlangsung di dunia industri musik. Berhubung Fidi udah setahun dan hari ini kita syukuran dan acara kumpul-kumpul sama Fidis-Fidis di Jakarta di rumah Jabodetabek. Tapi ternyata yang di Bandung sama Ajiman lagi datang. Lombok, Lombok, Pontianak, Medan juga pada datang ke sini. Alhamdulillah Lampung. Amin. Senang banget, bukan fans, teman-teman baru senang banget, dapat banyak banget dan nggak hanya di Jakarta aja, di luar Jakarta, di Indonesia semuanya. Dan hari ini mereka semuanya juga yang nggak bisa datang, mereka pada ngadain acara yang di Palembang, ngadain acara sendiri, gimana lagi ngadain acara sendiri, gimana mana pokoknya ngadain acara sendiri deh di daerah-daerah masing-masing yang nggak bisa datang ke Jakarta. Gitu. Hari ini alhamdulillah berapa? Hari ini kurang lebih 500-an lah alhamdulillah hari ini. Wah, luar biasa banget, teman-teman baru banget buat gue. Dan ya kalau nggak ada Fidis ya Fidi Aldiano juga siapa gitu kan. Jadi mereka benar-benar sebagian penting banget yang nggak bisa dipisahin dari Fidi Aldiano. Pun terlafaz teriring perilaku sejumlah fans yang fanatik hingga mampu hadirkan goresan senyum. Lantas dengan kehadiran penggemar yang menyaksikan perjalanan karirnya, adakah terbesit dalam benak Fidi bahwa dirinya telah menjadi seorang superstar saat ini? Enggak lah, maksudnya ini udah kayak teman sih mbak, nggak ada beda gitu sih. Menurut aku sih nggak ada, aku fans dia, mereka fans aku, siapa itu enggak, kita lebih kayak ke teman satu keluarga. Soalnya menurut aku Fidi juga udah menjadi satu keluarga yang kompak banget dan satu keutuhan yang sangat utuh. Menurut aku kompak banget sama soalnya. Iya, pengalaman gitu-gitu sih banyak lah ya, gak hanya aku lah, pasti semua orang juga yang ada di industri musik atau dimanapun kayaknya juga pernah ngalamin di apain, di cakar gitu-gitu, dicium, diapain, di ngapa-ngapain. Itu sih pernah, tapi aku sih ngapain lucu-lucuan aja lah, maksudnya mereka niatnya gak ada yang buruk, gak ada yang mau menyakiti niatnya, dan cuman mungkin antusiasnya sangat besar dan jadi energinya kadang-kadang cewek sama cowok nggak bisa dibedain gitu. Tapi lucu sih mereka tuh abis yang berdarah gitu, ya berdarah ya kecelakaan, ketawa-tawa aja lah. Jelas kota, ngomong sama rumah kota, onter-onter, mereka
udah sampai ke airport, udah bingung di airport berapa lama gitu, akunya baru landing, mereka udah ada dan nemenin, terus sampai GR, sampai latihan mereka udah nemenin gitu. Iya, pokoknya buat Fidis, pokoknya Fidis mau ucapin terima kasih dan selamat ulang tahun yang pertama. Buat Fidis yang udah datang, terima kasih banyak udah pernah datang dari luar kota, dari Jakarta, dari luar kota, dari luar pulau semuanya. Terima kasih yang udah datang. Gak apa-apa, pokoknya kita tetap satu kesatuan dan tetap senyum. Videonya ya. Nah, terima aja nanti. Kita cepet lagi, kita cepet lagi. Oke. Fidis, selamat ulang tahun ya. Pokoknya ini happy anniversary ya, yang ke-1 kan? Yang ke-1, ya. Yeah. Selalu hits. Dan kalau misalnya udah bosan sama Fidis, boleh pindah ke tempat kedua. Ya. Kita juga masih nyari fans nih. Ya, kita boleh bergabung bersama Indra dan Katsari. Oke. Katsari semuanya kalau gabung sama kita dapat makan siang. Enggak ya.